Rindu dari kejauhan, ragu jalan sepinya perjalanan. Sungguh manis ingatan denganmu dan terlukis di dalam hidup dan takdirnya. Oh, ada cerita yang dikatakan untuk mengaki diri sendiri. Tiada siapa akan merasa dia dari sini. Kosongnya diminta terkunci. Yeah.
berbicara bersendirian. Ku rasa resah selama dibuai rindu pada cinta yang selalu terpendam di dalam hayatan. Kan ku teraikan kuburan indah kepadanya ku berserah. Mungkin tak daya melawan cinta yang sama. Coba ku elakkan dia.
Itu dia. Nak terpisah sangat kan? Bek. Kenapa nak tercabut-cabut lah hidung gaji? Bukannya bukan aku seperti sangkaanmu, hatiku tak serapu itu. Pintu yang kau dekati adalah pintu yang terkunci. Ku harap kau berhati, kerana pengalaman di waktu silam memberi aku pengajaran. Bukan aku, bukannya mainanmu. Bukan aku, hanya semudah anggapanmu. Bukan aku yang dapat kau beri. Oh, aku punya harga diri. Apa yang kau miliki bukannya yang ku cari. Ku punya pegangan sendiri. Maafkan dari hati, tak mudah aku diyakini. Ku harap kau sejati, sukar mempercayai. Bimbang akan berulang lagi. Bukan aku, thank you.
Your love always keep me going on and on, going on and on until today. And saya selalu speechless kalau nak cakap pasal fans. Saya tak tahu apa lagi yang saya harus berterima kasih kepada anda semua. 34 tahun anda bersama Kak G. Allahu Akbar. Subhanallah. Masa yang begitu lama ya. Daripada Kak G anak dara jadi mak dara. Sampai anak Kak G dah umur 24 tahun sayang. Allahu Akbar. You all still beside me, stood beside me. Terima kasih banyak-banyak you all. Terima kasih. Terima kasih Kak Terminggu. And of course to all the DJs. Mediacorp yang sentiasa memutarkan lagu-lagu Kak G, Radio Warna, Radio Ria, ya Allah, terima kasih. They never fail me. Alhamdulillah, terima kasih. Kawan Kak G, Freda, you are there. Yeah, thank you very much.
Terima kasih di atas semua kehadiran semua. And last but not least, Kak Ji nak dengar cousin Kak Ji juga ada turun. Fauziah dengan Opi, where are you? Yang mula-mula start mengenali Kak Ji dengan rambut Kak Ji yang stewardess tu. Dengan skirt pendek Kak Ji yang Kak Ji rotate 2 tahun 4 lay je. Alhamdulillah, akhirnya Kak Ji dapat pakai busana macam ni. Syukur Alhamdulillah. Okey, para membuang masa lagu terakhir daripada Kak Ji, terimalah MDH.
overall konsert malam ni memang best gila. So puas hati, sound system, pasal suara Kak G pun memang jelas, pasal pitch dia memang tinggi. So memang best, 5 bintang. Hai, saya malam ni betul-betul sangat terhibur dan rasa terharu lah sebab dapat dengan konsert penyanyi kegemaran saya Zain Azrin, Kak G. Dan saya rasa Kak G buat persembahan Kak G sangat-sangat terbaik dan memang takut lah dengan suara dia beliau. Okay guys. Okay, actually ini dah second time kita tengok persembahan Kak G daripada first KKL dan second dekat Singapore. So memang kita orang rasa superb gila, suara dia memang all out 100%, dengar memang apa lontarannya tu memang padu gila. So memang kita happy gila lah tengok lah, terbaik. So overall kita bagi 10 bintang dan kita harap mungkin Kak G akan boleh buat konsert lagi, mana tahu kita boleh pergi lagi kan. Okay, bye. Terkenang jua dah.